So maksudnya kat situ, orang yang nak jual motor second tu haruslah orang cakap jujur lah. Korang janganlah nak menipu. Dia pun dah beli, duit pun dah enjoy. Adam lah. Geng, ikan laga tak hidup lah ni. Beta-beta tak ada kat sini. Nak beta-beta pergi meja jauh. Ini repit ni kita. R, Victor, Victor F, Victor J, ZSR, Cyclone. Banyak jenis. Okay geng, so sekarang ni Bob, apa benda tu Bob? Buat meter, siapa yang buat? Wai. Okay geng, so abang ni datang bawa 4 biji meter yang kita hantar tu hari untuk buat custom lah. Tengok sikit. So ni member kita punya satu jenis. So ni Bob, Bob punya yang mana Bob? Oh gila-gila eh. Custom ni lawa ni, macam ada carbon-carbon lah ni. Boleh lah. Vios TRD pun itu. Vios TRD? TRD eh? Kau pakai Vios. Engkau? Kau punya apa? Tengah pasang, tengok sikit bang. Apa? Ada nama? G-Shock. Assalamualaikum, G-Shock. Berapa meter? 28. Ustaz, kau tak ada waalaikumsalam. Hah? Waalaikumsalam mana? 15. Hah? RPM 15. Oh, gila-gila coy. Kembali tengah pasang, kita tengok je lagi macam mana. Kat mana nak dapat ni? Kat mana dapat ni? Korang boleh roger abang. Tunjuk Sam lah. Okay, untuk korang yang nak dapatkan meter macam ni, korang boleh deal dengan saya menggunakan password Sam. So korang kena hantar kat saya dulu, nanti kita deal. Kita akan buat macam mana yang korang nak. Yang demo punya pun ada, nanti kita akan tunjuklah yang demo-demo tu. Oh, wow, wow. Oh, tengok nyala eh. Tutup lu, tak surprise lah. Terus nyala. Mantap lah brother. So orang tanya, Sam punya tak ada ke? Ada bosku. Sam, mana Sam ni? Sam punya yang ni. Disebabkan dekat Malaysia ni terlampau banyak King Myvi. Betul bang? Banyak King Myvi, kita buat meter Myvi kan. Ala. Ni kalau start ada biru ke bang? Ada biru. Yang belah sini tak terang kat sini nampak biru. Belah sini terang ah. Sini terang. Yang penting kat sini geng, aku punya logo geng. SK kat dalam ni. Mantap. So yang batang ni pun abang ni tukar custom. Memang benda ni dalam semua custom lah. Sini ada volt meter. Memang lawalah nanti kita pasang. Yang cover luaran ni nanti aku adjust lain lah. Ni pun lantai buruk eh, meter afkat. So korang stay tune geng. Mantap. Kill. Akhir tak nak hantar ke? Alhamdulillah. Gi suruh cabut sekarang. Cabut sekarang. Tak, sekarang ni Abang Pali punya mana? Saya kena settlekan hal rumah tu. Settle rumah. Dia nak beli Okada. Beli Okada. Beli Okada bang? Tak ada. Serius abang? Dia nak tukar nama Pali Okada. Pali Okada. So kita tunggu Abang Pali punya minta pula kan. So Jo, mantap lah Jo. Oi gila-gila lah pemain kita sekarang ya. Sejak-sejak dah famous dekat Singapura ni. So Jo tengah siapkan sebiji motor ni geng. Motor ni asalnya blok 65, tapi kita dah tukar blok PDK kat sini geng. Mantap-mantap kat situ. Okay, so brother ni pun sama juga. Motor ni pun baru masuk. So motor ni dia baru beli second. Tapi kat sinilah yang kita nak ceritakan sikit ni geng. So motor ni dia beli second dan tak ada masalah. Cuma dekat sini ada masalah sikit tentang power lah. Tentang power pada enjin tu sebut orang cakap tu. So customer ni dia datang untuk servis top set, nak tengok apa ada. Kalau tak poting dia suruh poting. So sekarang ni yang memeranjatkan kita kat sini geng adalah dia punya blok. Dia adalah blok dia. So kalau korang tengok yang dalam ni geng, memang teruk lah eh. Aku nak tunjuk macam mana lah kat korang. Kalau kat dalam ni eh, korang nampak tak line ni? Korang nampak tak line ni geng? Ada line ni. So line ni agak-agak tebal. Memang tebal geng. So yang kita jadi muskilkan dekat sini sekarang ni tentang piston. Kalau katakanlah piston yang tadi tu, blok tu dah berline macam tu. So tandanya adalah paku ni tercabut dan kat sini pun akan datang line. So kalau kita tengok kat sini, piston dia cantik. Bila piston dia cantik, blok macam tu. So apa maksud dia kat sini geng? So maksud dia kat situ, orang yang nak jual motor second tu haruslah orang cakap jujur lah. Korang janganlah nak menipu. Kan? Luaran memang cantik, harga semua nak tinggi. Sedangkan orang cakap harga kawan ni dah melambung. Kat situlah korang nak main harga RM10,000, RM12,000, RM13,000.
Tapi korang niaga memang tak jujur. Sebab apa cakap tu? Orang kalau nak jual motor dengan harga macam tu, pastikan blok tu cantik lah. Ini piston dah tukar tapi blok tu jahanam. So nanya lah, memang nanya dekat customer yang beli motor ni. So nak buat macam mana? Hadap lah. Dia pun dah beli, duit pun dah enjoy. Hadap lah. Bob pun dah tak sabar dah kat sini geng. Dia pun terus pasang dia punya meter . Meter Vios katanya abang tu. Meter Vios. Gila-gila lah Bob ni sekarang. Mantul. On Bob. Alah Bob, salah kunci pula. Lawa siap Bob. Style Bob. Tekan minyak Bob. Tank tak ada, lupa pula. Come on Bob. Dah tengok meter aku macam mana. Gigil lah Bob. Gigil lah tangan Bob. Okay Bob, stand by. 1, 2, 3. Lamak Bob. Gila lah Bob. Style lah Bob. Okay, nyala juga abang benda ni . Cuma tengah ni lah. Kan dapat gelap tengah kan? Tengah tu ada LED tu. Tak apa. Saya ni pun dah lawan. Lepas ni kalau saya buat onboard, saya buat onboard kat sini. Hello guys, welcome back to hari ni kita nak berjalan. Oi, nampak meter. Ada logo. Kau tak ada. Kau tak ada. Tak apa. Assalamualaikum. Ganti laju. Dia belagak bang. Ganti laju. Mana bot eh? Botnya ni. Ni Vios. Ni Vios TRD. Ni Myvi. Mantap. Tekan minyak sikit. Lupa tank tak ada. Okay gang, so hari ni kita nak menceritakan sikit tentang masalah tuti bertakung. Mungkin benda ni kita pernah cerita dulu. Korang tengok ke tak tengok pasal kes kenapa tuti Kawasaki ni bertakung. So hari ni kita nak tengok macam mana dia bertakung. Selalu kita ceritakan teori lah orang cakap. Hari ni reality, macam mana dia bertakung. Jom, saksikan. So di depan saya ni ada sebiji enjin Kawasaki yang dikatakan sebagai apa enjin bertakung? Tuti bertakung. Jo, sorry Jo . Aku buat lawak aje tu. Dao. Let lu. Okay, geng. So depan kita ni ada satu masalah enjin tuti bertakung lah yang dikatakan. So korang tengoklah. Boleh apa? Boleh beli ikan. Boleh beli ikan besi, geng. Ikan laga tak hidup lah ni. Beta-beta tak ada kat sini. Nak beta-beta pergi main jauh. Ini rempit punya cerita. Okay geng, so sekarang ni ada masalah tuti bertakung. Owner ni dulu dia cakap dia pernah overhaul. Tapi masalah dekat sini, kalau kita overhaul, seeloknya lah geng . Seeloknya korang tukar tuti receiver tu geng. Tuti seal receiver tu. So ni contoh dia. Okay geng, so ini adalah tuti receiver tu geng. Korang nampak ni. Yang ni, material dia getah. So dekat sini, pembakaran panas apa semua ada kat sini lah. Petrol, tuti semua kat sini. So bila kita overhaul, mintalah korang tukar getah ni geng. Minta korang tukar getah ni. Getah ni ada jual, dia tulis tuti receiver crank lah. So kalau korang tak tukar, memang dia akan jadi masalah macam ni. Masalah macam ni rugilah orang cakap. Sebab motor ni owner bagi tahu dia dah overhaul. Lepas tu tuti bertakung, motor susah nak start. Bila start, exhaust tu memang keluar lah. Keluar. Kadang-kadang seminggu dah parking, langsung tak boleh start. Sampai satu tahap geng, bila kita start, dia macam jam. Kup, dia lekat, keras. Sebab apa? Bawah ni dah penuh, udara dia tu sikit. Kepala plug dah tertutup. So memang keras. So memang rugi. Kalau korang overhaul, eloknya korang tukar getah ni. Itu je yang saya nak bagi tahu geng. Dengan kehadiran abang dua orang ni . Dia ada masalah sikit je. Masalah apa? Gearbox dia. Gearbox? Ha. Kenapa dengan gearbox ? 56. 56? 26. 26? Ha, 26. Apa masalah abang dua orang ? So geng, dekat kita ni ada sepasang gearbox. Ada gearbox input dengan output. So memang jarang lah kita jumpa masalah macam ni. Selalunya . Ni kiraan dia lah. Kita tunjuk kiraan lah geng. Dia punya ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi masalah geng, selalu kat sini 5, 6 ni memang masalah selalu. Untuk gearbox RR . Ini gearbox RR. Memang 5, 6 dia agak lembik. Tapi masalah abang dua orang yang datang ni. Seorang je. Dia tak nak ambil bahagian. Yang ni geng, korang muka dia geng. Okay, so yang ni gearbox 2 dia geng. Dua dia masalah. Kau tengok ni. Ui, gila-gila . Agak-agak awak sebagai kawan dia . Macam mana dia bawa motor? Dia awal power buff. Nama dia power buff. Awal.
nama dia awal Pau Buff. Nama dia awal Pau Buff. Betul lah bang. Pau Buff buka. Ha? Pagi buka juga. Pagi buka juga. So sekarang ni kita nak tukar dia punya gearbox dekat gear 2 ni. Gear 2 ni, yang ni okey. Ini pun sama juga. Gear 2 yang ujung. Tengok sini adalah makan sikit sebab yang ni makan confirm yang ni makan. So kita akan tukar di bahagian gear 2 saja mana? Okey geng. So ni gearbox yang saya kecai kan. Saya kecai kan daripada kat belakang memang banyaklah gearbox. So kalau siapa yang nak boleh minta 1 2 3 4 saja. 5 6 memang tak ada lah. 5 6 memang tak ada lah. So yang ni gearbox 2 belah input yang kecil ni, belah output yang besar ni. So kita tukar dulu geng. Check it out. Okay geng, so sekarang ni kita berada di kedai mana? Kedai mana? Kedai viral. Pak Mat Western. Pak Mat Western. Okay geng, so sekarang ni kita berada di kedai Pak Mat. Pak Mat sekarang dah viral, dia agak-agak sikit dengan kita. Saya ajak Akif stopar beli motor dia. Saya ajak, kau tak angkat. Betul lah Mat. Baru lah. Hello guys. Hello guys. Eh bukan, bukan, bukan. Kau punya... Terima ke tu? Terima gatuh satu. Yang dulu tu apa? Welcome my paradise. Welcome to my paradise. Joget sikit. Okay geng, so kita sekarang kita nak beli barang untuk customer sikit. Aku tak ada geng barang-barang macam Zimat ni. Tu aku kena datang sini jumpa dia. Barang-barang ZSR, barang-barang apa? SSR, Keep, ZSR, Cyclone. Memang Zimat banyak simpan. Dia tipu. Tu tank pun ada. Tank aku dah ambil lah tank untuk customer kat sini. So ni ada barang-barang dah siap. Bayarlah je, memang banyak je eh. Ni aku pun dah pening kepala lah. Pening kepala kenapa? Pak Mali Choles. Pak Mali Choles. Alamak. Sekarang ni kita ada lah ambil barang-barang sikit. And ni barang-barang. Barang siapa ni? Keep. Barang siapa ni? Barang customer. Customer. So jangan buat kantor kat sini Bob. So ni barang, lepas tu ada lampu SSR, ZSR. SSR, ZSR ni apa benda beza dia sebenarnya? SSR untuk production Thailand. Kalau untuk production Malaysia, ZSR. ZSR. Dua tu je lah. Malaysia banyak jenis. KR, Victor, Victor S, Victor Jazz, ZSR, Cyclone. Banyak jenis. Dia banyak spek-spek dia. Kadang sebutan dia, kadang orang cakap KR, KR, KR. Sebenarnya KR tu banyak jenis. Ada yang super keep, ada yang keep. Kalau super keep ni ZSR saja. ZSR je. ZSR Cyclone saja super keep. Yang lain semua keep biasa. Engine kipas. Okey, baik baik. Aku pun kadang-kadang tak berapa faham sangat. So, terima kasih. Okay geng, so sekarang ni kita ada membuat satu kerja. Satu kerja iaitu ajak loso-loso punya barang. So ajak loso-loso hantar barang sikit dekat kita sebab dia cakap dia tengah set up design baru. Design apa tu kita kena tengoklah. Cover set dia beli tapi dia nak matchingkan dia punya part tu dia hantar kat kita untuk kita keluarkan hasilnya geng. So apa benda barang yang ajak loso-loso hantar? Mantap. Okey geng, so sekarang ni ajak hantar sport rim. Disebabkan ajak cakap tu hari tanker punya kemas gila eh. So ajak hantar rim 125 ni kita akan buang semua ni geng. Sebab ajak ni satu hal, dia cat ni pakai tin. Bukannya tin yang bancuh daripada kedai bancuh masuk dalam tin. Bukan. Dia beli yang samurai, engkor. Dia tembak dekat sini so dia tak ada clear. Masalah sekarang ni, cat tin dia tak boleh berkawan dengan cat 2K yang jenis bancuh-bancuh macam tu tau. Sana. Macam tu. Dia tak boleh berkawan. Memang tak boleh kawan. So yang ni kita kena gosok bagi cun-cun chinoin punya. Dan ni ajak ada hantar sikit kauset baru. Kauset lama dengar dah sold out. So kat sini pun kau tengok cover set baru pun macam kulit limau eh. So korang tengok nanti macam mana jadinya cover set ni. Yang ni cantik. Yang ni kilat. Kadang-kadang barang kita beli baru ni pun bukannya semuanya cantik macam keluar kedai. And mesti ada defect-defect. So apakah salah seorang pengecat? So jangan risau, kulit limau ni kita tak nak macam ni. Kita akan buat cun-cun lagi. So ni ajak punya membuktikan bye-bye, bye baby. So by baby ni orang tahu ajak punya je lah. So hari ni kita akan gosok semua ni dan kita akan mengecat color apa? Color pink. Padan muka ajak, memang aku kena dengan dia kali ni geng. Bantai color pink ni. Kau tengok nanti muka ajak warna pink ni.
Kau tunggu kau jap, kau cakap kau tunggu kau jap. Memang aku dendam dengan kau. Kalau ping ni aku bagi yang kau jap. Memang kena kau. Betul lah Jo? Betul eh? Bantai geram kan? Cakap losu. Okay geng, so ni barang customer kita daripada Singaporean. So sekarang ni kita dah clear dan kita dah gosok. Nanti kita akan naik lagi clear. So ni dia punya tank, dia punya kepala kat sini. Dia punya echo kat sini geng. Ni airbrush eh. Echo ni airbrush. Mantul-mantul orang cakap eh. So kita dah gosok, dah clear dan kita dah gosok dan kita akan clear lagi sekali untuk yang finishing yang jenis mantul-mantul untuk puaskan hati customer eh. So bila barang dia dah siap nanti, Sam akan post cover set ni pergi ke Singapore. So kalau kita tengok design ni, dia memang berbeza sikit pada design-design yang kita buat sebelum ni. Sebab dia request daripada design SSR Keep kepada RR. Macam korang perasan Madi punya adalah design KRZ pergi ke RR kan. So tu KRZ, tapi yang ni SSR. Macam member Kaduk San tu. Memang mantul. Ni semua airbrush.